Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Selamat datang, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Selalu mengikuti pembacaan general reading di Intuisi Miss M. Ya, general reading energi kolektif Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Tema kita kali ini adalah tentang hasil perjuanganmu Aries yang akan segera terwujud. Ya, kamu sesuaikan situasinya. Ini sifatnya timeless, jadi berlaku kapan saja. Kalau memang kamu membutuhkan untuk motivasi atau untuk mengantisipasi, silakan. Temanya akan sangat cocok memberikan semangat untuk kamu, memberikan spirit baru untuk kamu. Hasil perjuangan para Aries yang terwujud dalam waktu dekat. Bantu saya untuk terus berkembang di channel ini, like, subscribe, aktifkan loncengnya. Tidak semua Aries akan sama situasinya, tapi semoga video yang saya up kali ini bisa memberikan hiburan untuk kamu ya. Aries, hasil perjuangan kamu yang terwujud dalam waktu dekat, kita coba simak sama-sama. Ada travel, ada trust, infinite abundance, dan satu kartu body work. Saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang pengen sekali punya sebuah usaha, ya, sebuah usaha. Apakah itu usaha yang berhubungan dengan orang lain, dalam arti kamu pengen jadi seorang terapis, atau mungkin kamu pengen jadi seorang healer, atau mungkin ingin menjadi seorang trainer, instruktur senam di gym, dan lain sebagainya. Ada beberapa keinginan, ada beberapa cita-cita. Ada yang berprofesi seperti itu, mungkin sudah berprofesi seperti itu. Tetapi ada juga beberapa di antara kamu yang pengen sekali keliling dunia. Kamu berjuang untuk kehidupan kamu sendiri, kamu berjuang untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, ya, khususnya di pekerjaan, di karir. Saya merasakan di sini beberapa di antara Aries ini sebenarnya sudah berkelimpahan, dalam arti kamu punya pekerjaan yang bisa kamu jalani setiap hari. Katakanlah pekerjaan kamu misalnya belum tetap ya, tetapi kamu punya pekerjaan itu, ada sesuatu yang kamu lakukan, dan pekerjaan ini membawa keberkahan tersendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan kamu sehari-hari, untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Itu yang saya rasakan. Ada beberapa di antara Aries yang berjuang untuk pengen pulang kampung mungkin, pengen keliling dunia, pengen traveling, pengen holiday, pengen cuti, pengen menikmati hidupnya. Kamu berjuang untuk itu, makanya di sini saya melihat kamu bekerja keras, kamu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kamu sebelum masa cuti kamu, semacam itu, sebelum mengajukan cuti, sebelum mengajukan ke tempat kerjamu untuk ya istirahat sebentar gitu ya, biar kamu dipercaya gitu loh. Kamu balik nggak nanti gitu, khawatirnya ketika kamu udah kesenengan liburan, akhirnya kamu nggak balik lagi ke tempat kerja. Agak susah juga nih ya pimpinannya kalau punya anak buah yang seperti itu. Baik Aries, hasil perjuangan kamu yang terwujud dalam waktu dekat sepertinya itu ya. Kamu memperjuangkan dirimu sendiri, kamu memperjuangkan kehidupan kamu, mencukupi kebutuhan kamu dan mungkin keluarga kamu. Oke, okay? Tujuan utama kamu adalah untuk memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dan juga ada yang ingin mendapatkan kebahagiaan diri sendiri. Mari kita lihat Aries, apalagi di sini. Oke, okay, The Magician. Ya, yeah. Kartu kamu yang pertama The Magician, dan ini adalah tentang manifestasi. The Magician itu manifestasi ya guys. Perwujudan kebahagiaan keluarga. Wow, perjuangan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Ini sepertinya terwujud. Sepertinya kamu bisa manifestasikan. Kamu bisa mewujudkan harapan dan impian keluarga kamu. Masa depan kamu benar-benar tertata di sini yang saya lihat Aries. Oke, okay. Princess of Swords. Bahkan saya rasa di sini kamu juga memberikan kabar yang membahagiakan ya buat keluarga kamu. Di tengah konflik keluarga, kamu tuh nggak peduli gitu loh. Di tengah konflik keluarga, kamu tuh nggak peduli dengan apa yang mereka bicarakan nanti. Tetapi kamu di sini
berusaha untuk melakukan yang terbaik buat keluarga kamu. Mungkin ada beberapa keluarga kamu yang gak setuju gitu ya, gak suka kamu melakukan hal ini, tetapi ya ini adalah perjuangan kamu, ini adalah manifestasi kamu, kayak gitu. Beberapa Aries, saya lihat kamu menempuh perjalanan jauh untuk mendamaikan keluarga kamu yang berselisih. Kamu berjuang di situ nih, keluarga kamu yang berkonflik. Kamu menempuh perjalanan jauh untuk bisa mendamaikan mereka. Ada yang terwujud. Oke, banyak nih perwujudan-perwujudan perjuangan dari para Aries. Mari kita lihat selanjutnya apa lagi. Beberapa Aries di sini ingin sekali kestabilan finansial, seperti yang saya bilang tadi, ingin self love, ingin me time, ingin seimbang, ya, seimbang mendapatkan kepercayaan. Yang saya rasakan di sini, apa yang kamu kerjakan Aries di tempat kerja atau mungkin di tempat usaha kamu gitu ya, kalau kamu bekerja keras maka kamu akan mendapatkan pembayarannya sesuai dengan energi yang kamu keluarkan. Kamu bisa memanjakan diri. Ya, ada kartu bekerja keras di sini ya. Ada kartu proses dalam menjalani atau mengupayakan sesuatu. Ini adalah perjuangan. Perjuangan yang keras. Perjuangan kamu adalah ingin kestabilan secara finansial. Ingin bisa membantu orang lain. Saya lihat kamu juga bisa kok membantu orang lain. Membantu dirimu sendiri juga bisa. Kestabilan dalam jangka waktu yang cukup lama, Aries, kamu bisa dapatkan. Tetapi kerja kerasnya jangan ditinggalkan ya, Aries ya. Karena sekali lagi, balancing ini perlu. Apa yang kamu keluarkan ya, energi yang kamu kerjakan itu perlu agar kamu juga mendapatkan pembayarannya, kayak gitu. Kalau malas-malasan kan ya nggak mungkin bisa terwujud keinginan-keinginan kamu ini gitu loh. Oke, ada Six of Swords, ada Seven of Cups, ada Two of Swords. Beberapa Aries di sini dihadapkan kepada pilihan yang cukup membuat bimbang, cukup membuat ragu-ragu, yang membuat tidak bisa mengambil keputusan. Akan tetapi di sini saya merasakan ada semacam perpindahan. Aries, saya lihat kamu ingin meninggalkan situasimu yang sekarang, tetapi kamu masih ragu-ragu. Kamu ingin sekali meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kamu. Kamu ingin mencari kebahagiaan sendiri, mencari pekerjaan yang cocok, mendapatkan kehidupan yang layak gitu ya. Ada opsi-opsi sebenarnya di depan kamu, cuman kamu tuh bingung dalam memilih yang mana yang terbaik, dilakukan atau tidak. Kamu berjuang untuk sebuah pilihan. Jika kamu bisa menentukan pilihan dengan tepat, Aries, kartu saya yang keluar selanjutnya ada Six of Wands dan The Devil. Wow. Secara materi, saya lihat ini akan banyak sekali kamu dapatkan. Kamu akan dapatkan sebuah pencapaian yang terkait dengan materi, kesuksesan. Tetapi materi yang kamu dapatkan ini juga syarat dengan keterikatan, ikatan duniawi. Ini sangat mungkin terjadi. Anggaplah kamu punya banyak kesempatan untuk memilih pekerjaan, dapat proyek, kamu berpindah-pindah tempat karena memang proyek yang kamu kerjakan ini cukup banyak, cukup besar, kamu diakui oleh orang lain bahwa kamu berkualitas, pekerjaan kamu bagus, pekerjaan kamu baik. Kamu berpindah-pindah tempat ya di sini. Cuman di sini saya melihat ada semacam ego, ada semacam energi keinginan kamu yang untuk mendapatkan lebih, 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 dan lebih. Di sini diingatkan Aries agar kamu lebih mensyukuri apa yang kamu mau, karena di sini pesannya di awal tadi sudah ada infinite abundance. Dalam situasi apapun, dalam hal apapun, sebenarnya kamu itu didukung. Apa yang menjadi tujuanmu itu selalu bisa tercapai, asalkan kamu mau melangkah, mau berjuang, mau bekerja keras. Jika kamu ingin mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, jika kamu ingin mendapatkan kepercayaan dari universe untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, memperoleh yang terbaik, kamu bisa. Oke? Tapi ingat dengan energi bodywork, kamu harus mengeluarkan energi juga. Selain energi kamu keluarkan, kamu juga harus bisa menjaga diri. Menjaga diri dalam arti ya, self-love, me-time, kayak gitu.
Itu yang perlu kamu kerjakan. Ini adalah perjuangan yang terwujud dalam waktu dekat untuk beberapa Aries. Four of Cups yang kamu tunggu-tunggu selama ini, yang kamu inginkan selama ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Berjuang terus untuk Aries, entah kamu ada di titik mana sekarang ya, di titik yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Semoga ini bermanfaat aja untuk kamu. Ambil sisi positifnya ya. Kita lihat final message. Hasil perjuangan Aries yang terwujud. Hasil perjuangan Aries yang terwujud dalam waktu dekat. Jangan terlalu terburu-buru, karena setiap momen itu ada waktunya sendiri ya Aries. Kalau kamu pengennya cepet-cepet-cepet gak akan bisa, karena tidak tepat waktunya kalau kamu menginginkannya dalam waktu yang terburu-buru. Kepercayaan, kamu mendapatkan kepercayaan. Selama kamu yakin dengan dirimu sendiri, selama kamu yakin bahwa ini bisa terwujud, ini bisa kamu capai, maka itu pun bisa kamu lakukan. Oke, satu lagi. Ada beberapa hal yang kamu rencanakan mungkin di sela-sela perjuangan kamu gak sesuai dengan harapan kamu. Enggak apa-apa, tidak menjadi masalah, karena kamu akan mendapatkan pengganti yang lain. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang selama ini kamu tidak dapatkan, tidak peroleh. Tidak perlu khawatir, karena kamu yakin dan percaya apa yang kamu manifestasikan bisa terwujud. Jikapun tidak terwujud, akan ada diganti, akan ada sesuatu yang lain sebagai pengganti. Lebih baik tentunya. Oke, Aries, di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.